بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, An Sa'd bin Hisham radhiyallahu anhu qala, qultu ya ummal mu'minin hadithini an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة دوام عليها، وكان إذا فاته القيام من الليل غلبته عيناه بنوم أو وجع صلى 12 ركعة من النهار. قالت ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها حتى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة يتمه، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان حتى مات، أو كما قال. حديث حسن رواية إمام أحمد. Daripada Sa'ad bin Hisham radhiyallahu an, dia kata dia jumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia jumpa Sayyidatina Aisyah, dia tanya Aisyah. Dia kata hadis حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebab Sa'ad bin Hisham ni tuan-tuan, dia bukan sahabat, dia daripada kalangan tabi'in, tak pernah jumpa Nabi. Selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia tanya Aisyah, dia kata ya ummul mukminin, boleh tak cerita mai dekat saya Nabi ni akhlak dia macam mana? Kata Aisyah, alasta taqra'ul Quran? Aisyah tanya balik kepada Sa'ad bin Hisham ni. Aisyah kata, hang tak baca Quran kah? Mesti dalam hadis lain pernah orang tanya Aisyah tentang akhlak Nabi. Aisyah kata kana
khuluquhul Quran. Yang kata Nabi itu akhlak dia ialah Al-Quran. Apa yang tertulis dalam Quran itu semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak tahu Nabi akhlak dia, perangai dia macam mana, macam mana hampa duk baca Quran, semua tu ada dekat Nabi. Dalam hadis ni, apabila Sa'ad bin Hisham tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, boleh tak cerita mai dekat saya yang kata Nabi ni akhlak dia macam mana? Aisyah tanya dia balik. Aisyah kata, alasta taqra'il Quran? Alasta taqra'ul Quran? Hang baca tak Quran? Mafhum dia macam mana yang ada dalam Quran, macam tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Sa'ad, dia kata, bala, ya, Quran saya baca hari-hari. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla salatan dawama 'alaiha. Satu aku nak cerita dekat hang, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia bila dia buat satu-satu sembahyang, dia konsisten. Dawama 'alaiha, dawam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia buat satu ibadat, contohnya sembahyang, Nabi konsisten. Kalau kata Nabi buat sembahyang sunat fajar, qabliyah subuh, Nabi akan buat sampai mati. Kalau kata buat sembahyang duha, Nabi akan buat duha sampai mati. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang mengamalkan sunat rawatib qabliyah ba'diyah, Nabi akan buat sampai dia wafat. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia witir, dia tak tinggal, dia tidak akan tinggal sampai hari wafat. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia qiyam, dia bangkit buat qiyamul lail, dia sembahyang tahajud tiap-tiap malam, Nabi tidak akan tinggal sampai dia wafat. Aisyah kata, kalau kamu nak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia satu orang manusia yang apabila dia buat satu-satu sembahyang itu, dawama 'alaiha, Nabi konsisten. Wa kana idza fatahu al-qiyam min al-lail ghalabathu 'ainahu bi nawmin aw waja'in salla 12 raka'ah min an-nahar. Satu lagi, Aisyah kata, aku nak abang dekat hang, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni qiyam dia, sembahyang malam dia tiap-tiap malam, kalau ditakdirkan Nabi miss, pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi manusia. Aisyah kata, kalaulah sekiranya ada kala, ada waktu, ada masa Nabi tertinggal sembahyang malam, ghalabat huwa aynahu, kerana tak tahan mata, contohnya mengalahkan matanya, maksudnya Nabi tak tahu malam tu jadi mengantuk sangat, tak jaga untuk sembahyang malam, au waja'in, ataupun Nabi sakit. Kalau Nabi miss bangun sembahyang malam kerana Nabi sakit ataupun kerana Nabi terlampau mengantuk, salla 12 raka'ah minan nahar, Nabi ganti balik esok, Nabi sembahyang sunat 12 raka'ah. Nabi satu orang yang sangat berdisiplin. Itu sebab kita jumpa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya dibincangkan oleh fuqaha. Bagi orang yang ahli dalam melakukan sembahyang sunat qabliyah subuh misalnya, yang kata ahli sembahyang sunat qabliyah subuh ni maksudnya apa? Dia memang without fail, tanpa miss, dia akan buat qabliyah subuh. Sejak bila? Sejak 5 tahun lepas. Sejak bila? Sejak 10 tahun lepas. Sejak bila? Sejak dia main masjid, dia dengar guru mengajar, guru baca satu hadis, cerita kata siapa buat sembahyang qabliyah subuh, siapa buat sembahyang sunat fajar, dia mendapat kebaikan dunia dan isinya.
khairun minad dunya wa ma fiha. Pahala yang Allah nak bagi kepada orang yang buat qabliyah subuh tu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Start pada dia dengar yang tu, dia tidak pernah tinggal qabliyah subuh. Bila? Sejak 5 tahun, sejak 10 tahun, sejak 15 tahun, tiba-tiba satu hari itu Allahu Akbar terlepas. Ghalatnya dia ni kerana dia terlepas qabliyah subuh yang dia pertahankan selama 15 tahun ni, ghalatnya dia ni. Dia main satu hadis, dia benarkan kepada orang yang seumpama ini dia qada qabliyah subuh dia selepas daripada habis waktu tahrim. Dah habis, dah lepas waktu subuh tu, waktu tahrim, dah naik matahari segala, masa dia nak buat sembahyang duha tu, dia qada qabliyah subuh. Tapi qada tak sama dengan qabliyah subuh yang miss tu. Tapi ada qada kepada ketinggalan tadi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya bukan kita sahaja. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada manusia istimewa, manusia mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun biasa kadang-kadang miss qiyam malam ni, qiyamul lail ni dia miss, tapi dia ganti balik esok dengan 12 rakaat di waktu siang. Qalat, kata Aisyah lagi, walam yaqum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailah yutimmuha hatta sabah. Satu lagi Aisyah kata, aku nak beritahu dekat hang wahai Sa'ad bin Hisham, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia bangkit dia sembahyang malam, kalau dia buat qiyamul lail, Nabi tidak pernah sembahyang sampai pagi, tak pernah. Nabi bangkit, Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi tidak. Kalau tuan-tuan buka adalah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu an, dia ada cerita dia pernah bermalam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jaga, dia kata, dia pun jaga. Nabi pi bersiwak, Nabi gosok gigi, lepas tu Nabi ambil ayat sembahyang, Nabi sembahyang 2 rakaat, lepas tu Nabi baca Quran. Dalam satu riwayat kata Nabi baca Quran, lepas tu Nabi sembahyang 2 rakaat, lepas tu Nabi tidur balik. Tidur sat jaga pula, jaga lagi sekali Nabi siwak, lepas tu Nabi ambil balik ayat sembahyang, lepas tu Nabi baca Quran, lepas tu Nabi sembahyang 2 rakaat, lepas tu Nabi tidur balik. Macam tu Aisyah kata, dah hadis yang kita baca ni, dia kata walam yaqum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailah, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam ni, bangkit sembahyang malam, yutimmuha hatta sabah, dan Nabi pulun semayang sampai cerah pagi, tak pernah Nabi buat macam tu. Hadis ni nak abang apa kat kita tuan-tuan, buat tapi jangan ekstrim sampai membinasakan diri. Walam yaqra'il Quran fi laylah yutimmuh. Dan Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia bangkit malam dia baca Quran, dia tidak baca sampai khatam Quran. No. Nabi tidak pernah buat macam tu, dia kata. Kalau orang kata kat kita hari ni, kata dia ni wali ni apa siapa, dia khatam Quran sehari sekali. Kita cuma boleh habang kat dia, Nabi tak buat begitu. Dan dia kata sungguh dia buat bagus ya. Tapi hadis kata Nabi tak buat begitu. Oh, jadi tak boleh ke buat begitu? Bukan tak boleh, Nabi tak buat lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walam yasum syahran yutimmuhu ghaira Ramadan. Aisyah kata Nabi tidak pernah puasa komplit sebulan melainkan Ramadan. Nah, hadis lain cerita kata apa? Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia pulun komplit tu hanya Ramadan. Hatta mata. Aisyah kata begitulah Nabi sehingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia khudhu minal amal ma tutiqun. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُلْ حَتَّى تَمَلُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى
tamallu. Wa kana ahabbul a'mal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamaha. Wa in qalla kana idza shalla shalah dawama 'alayha. يقول أبو سلمة قال الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله العظيم أو كما قال. حديث itu hadis sahih di dalam riwayat Ibnu Hibban. Aisyah kata Nabi pesan, Nabi kata kalau buat amalan ma tutiqun, takat mana badan kita mampu. Jangan pi duk rengkuh lebih pada tu. Rengkuh dah. Jangan duk pi rengkuh lebih pada tu. Kita tahu kita punya badan ni lagu mana, takat tu ya. Jangan pi seksa diri jadi macam sahabat Nabi yang bernama Al-Bahili. Saya dah baca dah dulu hadis tu di masjid ni. Al-Bahili. Dia mai duduk dalam majlis Nabi. Nabi cerita tentang fadilat qiyamul lail dan Nabi cerita tentang fadilat puasa sunat. Al-Bahili ni, Abu Umamah Al-Bahili ni, dia dengar ni, Nabi tuan-tuan, Nabi cakap. Al-Bahili ni bila dengar ni dia mai karan. Dia mai karan, dia duduk dengar tu dia mai karan. Lepas pada tu dia pi balik tempat dia duduk. Balik ke negeri dia duduk. Setahun lepas itu dia mai balik ke Madinah, dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, Nabi tengok dia, Nabi tak kenal dia. Al-Bahili tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah hal ta'rifuni. Dia kata ya Rasulullah, tuan tak kenal saya ke? Ana Al-Bahili. Dia kata saya Al-Bahili. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, wahai Al-Bahili, apa jadi dengan hang? Pasal apa hang seksa diri hang macam ni? Dalam syarah hadis cerita kata apa? Biji mata cengkung, badan kurus kering. Nabi tanya dia, apa pasal ni? Apa jadi dengan hang? Kalau kita hari ni lah, tak jumpa store, main-main jumpa itu, kita terus tanya, kencing manis kah? Tapi Nabi SAW dia tanya awak ni hang ni, hang pasal apa hang seksa diri hang? Al-Bahili bagi tahu dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, setahun lepas dia kata saya mai dengar tuan cakap, saya balik, saya puasa hari-hari, dia kata. Saya sembahyang tiap-tiap malam, saya tak tidur. Oh, Nabi kata jangan macam tu. Ni hadis yang kita baca ni. Aisyah radhiyallahu anha dia pesan, dia kata khudhu minal amal ma tutiqun, ambil amalan ni buat jadikan amalan kita tapi pada kadar kemampuan kita. Kita tahu kita siapa. Kalau kita lampu 15 watt, 15 lah pergi masuk sampai 150 watt, memang terbakar lah dia punya filamen putih ya. Yang tu yang bulan ni main mengaji elok, bulan depan main tengok duk tulis hati dari Allah lah apalah semua, pergi pakai celok sampai melepung ujik mata jadi macam panda. Pasal apa? Pasal dia 15 watt, dia pergi cari karan 150 watt. Bila dia main, dia jadi macam tu. Lepas tu mak pak marah dia, kata hang ni apa ni? Ayah dulu pun mengaji pondok, tak di guhang ni, pasal paham jadi lagu ni. Dia pergi kata juga, pasal ayah, pasal ayah tak mengaji kat Ustaz Samsuri, pergi bubuh kat saya pula. Walhal Nabi SAW pesan dah, kita tengok kita ni kemampuan kita takat mana, buat takat tu, jangan lebih. Khudhu minal amal ma tutiqun, ambil benda buat amalan ni takat-takat mana yang mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Nabi kata kerana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah boleh bagi pahala banyak mana hang buat, Allah boleh bagi. Takut hang tak larat nak buat.
pulun sangat, lepas itu tinggal terus. Ada tak tuan-tuan jumpa kawan-kawan kita macam ni? Ada. Yang kita hari ini ni boleh main masjid, boleh duduk mengaji, boleh duduk istiqamah, boleh. Pasal apa? Pasal dia yang ajak kita dulu. Tapi hari ini kita duduk main lagi masjid, dia duduk mendam buah pokok dah. Tuan-tuan, ada ahli pengajian ni jadi macam ni, ada. Dulu dia yang kerja duk peringat kawan-kawan, dia telefon, dia SMS kawan, kalau zaman lah ni WhatsApp, hantar ni semua ni, peringat ni malam ni kuliah, jangan lupa, jom kita pergi ramai-ramai. Itu cerita bila tu? Itu cerita 10 tahun dulu. Tapi hari ni orang hak dia duk ajak tu, duk istiqamah, duk main lagi, dia tak main dah. Pasal apa? Pasal dia dah sampai makam paling tinggi dah. Pasal apa jadi macam ni tuan-tuan? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dah kata. Dia kata fa innallaha la yamallu. Allah tak jemu nak bagi pahala. Hang rajin, hang buatlah banyak mana pun, Tuhan tak jemu nak bagi pahala ke hang. Hatta tamallu. Allah akan bagi pahala dekat hang sehingga hang dah tak mau nak buat dah. Sampai dia cemuih. Allah boleh bagi lagi. Dia dah cemuih dah. Sama macam program pengajian masjid. Sama tuan-tuan. Bagus kita tengok perkembangan hari ni. Masjid ni 30 hari. Program dia ada 40. 30 hari ada. 30 hari. Tapi program di masjid tu 40 program. Pasal apa? Hari-hari tertentu ni campur dengan subuh, campur dengan duha, campur dengan kuliah hasang, campur dengan ceramah lepas pada Isya, ada lagi satu ceramah lagi. Ustaz duk mengajak kuliah Isya ni pun naik seria dah. Ustaz lain mainlah duk tengok-tengok, pasal dia pula nak pulun sekejap lagi. Bagus kata, bagus. Bagus, tapi beringat. Pasal apa? Pasal Nabi kata fa innallaha la yamallu. Allah tak ada masalah. Hampa buatlah 40 program, Allah bagi pahala. Hatta tamallu, sehinggalah hampa esok ni jemu. Jadi jemu, jadi cemui. Mai-mai dengar ni, ustaz ni tiga kali mai duk ulang yang tu ya aku. Dia nak mai cemui dah. Lepas tu dia duk teka pula dengan kawan sebelah dia, kata lagi dia nanti dia abang ni. Cuma betul dia cuik kawan dia. Tiada aku kata, tiada. Tu dia nak mai tu, dia nak mai buah tak elok tu. Dia nak mai. Sekejap lagi dia nanti cerita ni, sujud semayang kata nombor ekor jatuh di poket, dia nanti cerita. Dia tengok cerita sungguh Allah, dia kata betul tak aku kata gang, betul tak? Pasal apa jadi lagu tu? Pasal terlampau. Dia bila terlampau ni dia muar, dia jadi muar. Kawah duk mengajak pun muar, kawah duk dengar pun muar. Oh, rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pesan benda ni. Nabi kata jangan terlebih. Pasal apa? Terlebih tu Tuhan tak ada masalah. Tuhan bagi juga pahala. Hang tu takut tak boleh nak tahan esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa kana ahabbul a'mal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamaha wa in qalla. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan hak Nabi paling suka ni apa dia? Amalan itu istiqamah, konsisten walaupun sikit. Dia ni tak banyak mana, dia dalam seminggu dia pergi mengaji dua kali aja. Macam itulah dia 50 tahun dah. 50 tahun dah dia seminggu dua kali aja dia pergi mengaji. Tapi konsisten, dia istiqamah dan ternyata akhlaknya bagus, ilmunya bertambah dan dia beramal dengan ilmu dia. Dengan hak sampai anak demam pun tak datang ubi klinik ni pasal nak pergi mengaji ni. 2 tahun ya. Lepas tu tak mairah. Mana masjid pun tak pergi dah. Pasal apa? Dia dah sampai makam paling tinggi. Benda ni jadi pasal apa? Pasal kita terlebih daripada yang sepatutnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Aisyah lagi, wa kana idza shalla salah dawama 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia buat satu-satu sembahyang tu dia tak akan tinggal dah.
Abu Salamah kata Allah berfirman, allazina hum ala salatihim daimun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu ialah orang yang sembahyang mereka itu mereka sentiasa istiqamah. Surah Al-Ma'arij ayat 23. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jaga elok-elok benda yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ambil lebih daripada yang Nabi suruh, sebab takut kita yang kemudiannya akan jemu, yang merugikan kita untuk jangka masa panjang. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12 muka surat 225. Muka surat 225 bab majaa fi fadli tsari. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan kelebihan makan roti campur kuah. Sarit ni tuan-tuan juga boleh diertikan sebagai bubung, bubung moy. Tapi sarit yang dia maksudkan ni roti koyak-koyak-koyak kecil-kecil, tuang kuah banjir, gue bagi dia jadi macam bubung, jadi lembek. Orang yang paling suka makan orang sakit. Orang sakit. Hak sihat ni apa pun suka. Hak sakit, hak tak suka yang tu, hak ni tak lalu, tawak mulut, buat main bubong, dia boleh makan. Okey. Baik, dia kata ketahuilah saudaraku, sebetulnya sarit itu mempunyai banyak kelebihan. Bubong ni dia kata banyak kelebihan. Maka sarit itu ialah roti yang dikoyak-koyak dan ditaruh di dalam bekas, kemudian tuang kuah daging atas dia sampailah jadi dia seperti bubung kanji. Orang sakit dengan orang pagar tak ada, oh syok. Pasal apa? Buah dia ruih bila tu ya, buah dia ruih bila tu ya, tak ada nak dia pas suka macam tu. Baik, serta makanan itu mengenyangkan perut dengan tiada susah nak berkunyah, dia kata. Tak gaduh. Boh, dia terus ekspres lagu tu aja. Dah lembut makannya pada yang bergigi dan juga kepada yang tidak bergigi. Dua-dua okey, boleh makan benda ni. Maka jadilah sesedap-sedap makanan pada masa Nabi dan pada masa sahabat-sahabat Nabi. Dia kata zaman Nabi, Nabi suka. Sahabat-sahabat Nabi pun suka. Begitu. Dengan kerana terpuji ia daripada sekalian makanan yang mengenyangkan. Dalam banyak-banyak makanan ada zaman Nabi, sarit ni menjadi makanan favorite, makanan kesukaan. Sebagaimana tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, kamula minar rijal kathir. Ini Nabi kata. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam ibnatu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya telah sempurna daripada laki-laki itu banyak. Nabi kata kalau dilihat laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan perempuan ni yang almost perfect, bukan sempurna tapi almost, hampir-hampir sempurna ni banyaknya laki-laki. Siapa kata ni? Nabi kata. Ini kata orang perempuan tak puas hati. Dia kata apa benda dia? Pimai-pimai doa abang laki-laki lebih, laki-laki lebih, laki-laki lebih. Bukan semua, tapi majoriti. Yang sabak ni, laki-laki ke perempuan? Majoriti laki-laki. Sabak maksudnya apa? Sabak? Sabak dengan bini dia boleh tiap. Bini ni dia nanti duduk berang-berang. Laki ni boleh relax ni, boleh pergi ambil surat abang baca,
Dululah, dulu lah tak baca surah Al-Baqarah. Lah ambil handphone. Dia main Candy Crush. Bini duduk bersyarah kat dia. Dia boleh dulu. Sampai bini orang cakap tengok telefon. Orang cakap tengok telefon. Bukan nak dengar kita kata apa. Sabar tak lelaki dia? Sabar. Dalam kebanyakan hal ada kes-kes tertentu bini sabar, lelaki tak sabar. Ada. Ada. Tapi hadis ni dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu dalam kebanyakan hal orang lelaki-lelaki ni dia kata banyak yang sampai ke tahap hampir sempurna. Baik, satgi nanti cerita. Yakni orang lelaki-lelaki banyak yang sampai kepada darjat kamal. Kamal ni maksud dia apa? Sempurna. Baik. Yang dibangsakan kepada syarak, yang dimaksudkan kata sempurna ni dari segi syarak dia kata. Sehinggakan para nabi, para wali-wali, para syuhada, para ulama laki-laki dia kata. Betul tak betul? Betul. Daripada Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad, semua laki-laki. Sebab Allah tidak lantik orang perempuan bagi jadi nabi, pasal apa? Pasal Allah lebih mengetahui. Kita jawab macam mana pun mungkin betul mungkin tak betul, tapi Allah lebih mengetahui pasal apa nabi Allah pilih daripada kalangan laki-laki. Allah lebih mengetahui. Takkanlah Allah dengan kita, kita lagi pandai fikir daripada Allah. Allah cipta manusia, Allah cipta laki-laki, Allah cipta perempuan. Allah lebih tahu antara laki-laki dan perempuan yang layak menanggung tugas para nabi ini, laki-laki atau perempuan. Allah tahu. Maka Allah bagi laki-laki menjadi nabi. Para wali Allah, awliyaullah, laki-laki. Timbul mai seorang Rabi'atul Adawiyah, satu perempuan. Maknanya yang hadis tadi nak abang apa? Dinisbahkan kepada syarak kebanyakan yang mencapai tahap hampir sempurna ini ialah laki-laki. Sebab Quran kata apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ni dia bos kepada orang-orang perempuan. Bos dari segi apa? Dari semua segi. Sehingga akan kepada menanggung nafkah orang perempuan tu Allah letak atas bahu orang laki-laki. Pasal apa? Pasal itu ketentuan Allah. Begitu. Dan demikian juga para syuhada yang mati syahid ni semua laki-laki. Adalah terselit satu dua syuhada daripada kalangan wanita. Dan juga ulama. Sampai hari ni tuan-tuan tengoklah hak duk naik nama jadi ulama dunia ni semua orang laki-laki. Orang perempuan ada mengaji sampai dapat PhD, tapi dia tak boleh nak sampai ke tahap Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tak boleh nak pergi sampai tahap tu. Pasal apa? Pasal kesempurnaan itu, kamal itu, kesempurnaan itu Allah memang bagi dekat laki-laki. Kalau orang perempuan nak tak puas hati, tak puas hati pasal apa? Kalau tak puas hati, macam tak puas hati kat ayah kita. Ayah kita laki-laki. Kita tak puas hati pasal apa? Kalau kita tak puas hati, macam tak puas hati dekat suami kita. Suami kita laki-laki. Maka adalah lebih baik kita ikut apa yang Allah tentukan. Kita letak orang laki-laki sebagai ketua. Dalam rumah kita, suami kita ketua. Dia yang akan bagi final say dalam apa-apa masalah dalam rumah. Final say. Muktamad, ayah kata. Sebelum ayah nak kata, bincang. Okay, no problem, boleh bincang. Ayah pun kata, mama mai, duduk. Okay, mama, lah ni macam mana? Mama ingat macam mana? Isteri pun kata ingat macam ni, macam ni, macam ni. Bapak tanya lagi, abang, abang ingat macam mana? Adik, adik ingat macam mana? Kakak, kakak ingat macam mana? Ayah dengar semua orang. Ayah yang akan buat keputusan. Ayah kata lah ni macam ni, ayah ingat kita buat macam ni. Bila ayah kata lagu tu, martun katuk, katak-katuk, tak kira dah. Itu yang muktamad. Itu yang muktamad. Maksudnya apa? Itulah syarat kerukunan rumah tangga. Tapi kalau suami kita tak ada kuasa untuk nak bagi final say, untuk nak bagi kata muktamad, dia tak ada kuasa. Isteri duk overrule. Ayah kata jangan pi, isteri kata pi, mak kata pi. Sampai bila pun rumah tangga kita akan jadi huru-hara, dia kena ada seorang jadi ketua.
di dalam rumah. Kalau dalam rumah kena ada ketua, apatah lagi dalam sebuah negara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka nabi-nabi itu sampailah sehabis-habis tinggi darjat taat akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai yang dia sebut tadi ni, dia kata nabi, para wali, para syuhada, para ulama, dalam ramai-ramai ni para nabilah yang makam paling tinggi. Pasal apa? Pasal dia nabi. Pasal Allah bagi ismah, bagi maksum kepada para nabi. Maka darjat paling tinggi dalam ketaatan kepada Allah adalah para nabi. Kemudiannya para wali, kemudiannya syuhada, kemudiannya ulama. Dia ada dia peringkat dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sempurna daripada perempuan itu melainkan Maryam binti Imran dan Asiyah isteri Fir'aun. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata bukan tak ada orang perempuan yang hebat. Ada, Nabi kata, dan Nabi mention, Nabi sebut. Siapa dia orang perempuan yang hebat ni? Yang hebat ini ialah Maryam binti Imran. Siapa dia ni? Maryam binti Imran, mak Nabi Allah Isa alaihi salam. Hebat. Sampai ada satu surah dalam Quran, surah Maryam. Tuan-tuan baca surah Maryam ni, Kaf Ha Ya Ain Sad ni, dia start macam tu tu. Zikru Rabbi, cerita pasal Maryam, pasal masya-Allah. Tuan-tuan nampak hebat rupa-rupanya yang dikatakan Maryam binti Imran ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia, orang perempuan bukan tak ada yang hebat. Ada, dia kata. Nabi kata siapa dia? Maryam binti Imran. Dan yang kedua Nabi kata orang yang hebat daripada kalangan perempuan ni siapa dia? Asiyah isteri kepada Fir'aun. Yang kita dah dengar cerita banyaklah tentang Asiyah ni. Ini juga perempuan hebat. Baik, maka Maryam dan Asiyah itu telah dapat setinggi-tinggi darjat dari segi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Asiyah ni duduk di bawah pemerintahan Fir'aun, tapi dari segi taat dia kepada Allah sikit pun tak ada gentak kepada Fir'aun. Maka dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang hebat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Macam tu yang mai cerita tharid tu, yang mai cerita bubung tu. Contoh saja pun. Dia kata wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa', dan kelebihan Aisyah ke atas semua perempuan selain daripada Maryam dan selain daripada Asiyah. Nabi sebut yang hebat tadi siapa dia? Maryam, mak Nabi Isa, dan Asiyah yang kerja menjadi isteri Fir'aun, dia kata. Okey, selain daripada dua orang ni, dia kata apa? Isteri aku Aisyah. Aisyah juga orang bagus, dia kata. Maka Aisyah itu kelebihan dia ke atas orang perempuan lain selain daripada dua orang tadi, selain daripada Maryam dengan Asiyah, dia kata seperti kelebihan roti ke atas semua benda-benda lain. Roti yang makan kuah tharid ni dengan semua makanan-makanan lain. Nak buat bandingan tu, nak abang tentang tharid ini sebagai makanan yang paling baik berbanding dengan makanan-makanan lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sajakah perempuan yang bagus yang Nabi sebut? Maryam, Asiyah, Aisyah. Adakah itu saja? No, ada lagi hadis lain. Hadis lain di antaranya mai kepada kita cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Khadijah. Khadijah ini bukan kecil orang. Khadijah ni, Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah lah satu-satunya isteri Nabi yang melahirkan anak-anak Nabi. Khadijah binti Khuwailid. Dia menanggung segala perbelanjaan Nabi untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menanggung segala susah payah kena boikot dengan orang Quraisy dan sebagainya. Semua ditanggung oleh Khadijah. Takkanlah Khadijah tak tersenarai sebagai orang-orang yang baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia mai banyak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang nama Khadijah.
Dan demai pula satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu orang lagi yang istimewa daripada kalangan orang perempuan ni, siapa dia? Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mai satu cerita, Aisyah yang cerita benda ni. Aisyah kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Fatimah ibnatah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil Fatimah mai jumpa dia. Dalam satu riwayat lain cerita, waktu tu semua isteri Nabi ada, semua dua ada. Nabi panggil Fatimah suruh mai. Bila Fatimah mai, dia muncul saja di dalam bilik yang Nabi duduk-duduk ramai-ramai itu, Nabi bangkit pergi sambut dia. Fatimah ni walhal dia anak Nabi ni, bukan saja Nabi, bukan saja bapa dia, tapi Nabi. Tapi Nabi ni, bila Fatimah mai, Nabi bangkit, Nabi pergi sambut dia, Nabi pegang tangan dia. Nabi mai, Nabi bagi duduk di sebelah kanan. Satu riwayat kata duduk sebelah kiri. Lepas itu dalam hadis tu kata apa? Fasarraha fabakat. Dah bagi duduk sebelah, tiba-tiba Nabi bisik dengan Fatimah ni. Isteri semua duduk ada. Nabi bisik. Tiba-tiba Fatimah menangis. Tiba-tiba menangis Fatimah ni. Summa sarraha fadhahikat. Lepas dia menangis, Nabi bisik pula. Lepas itu dia gelak. Siapa pun tak tahu. Aisyah ada, Hafsah ada, Safiyah ada, semua isteri Nabi ada. Duk tengok ni apa ni Nabi dengan anak dia ni, bisik dua orang depa, sat-sat teriak, lepas tu bisik pula, sat-sat gelak. Bila habis majlis tu, Nabi bangkit pi, Aisyah mai dekat Fatimah. Faqalat Aisyah. Kata Aisyah ni, dia kata faqultu li Fatimah. Aku tanya dekat Fatimah ni, "Ma hadzal ladzi sarraki bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabakaiti? Summa sarraki fadhahikti?" Aisyah kata dekat Fatimah, dekat anak tiri dia ni. Dia kata, "Fatimah, mak nak tanya ni." Dia kata, "Apa tadi tu? Nabi bisik apa? Yang mula-mula hang menangis. Lepas tu Nabi bisik pula, lepas tu hang gelak. Apa cerita?" Fatimah radhiyallahu anha, bila mak dia tanya macam tu, bila Aisyah tanya dia macam tu, dia jawab apa dekat Aisyah? Dia kata, "Ini rahsia aku dengan ayah aku. Aku tak boleh cerita." Oi, bengkak. Tak cerita. Tak boleh, dia kata, "Ini rahsia aku dengan bapa aku." Kalau tak rahsia, bapak dah cakap kuat-kuat semua orang dengar. Tapi bapak bisik kat saya, makna benda ni rahsia. Tak baik saya buka rahsia, rahsia bapak dekat orang lain. Aisyah pun kata tak apa. Sehinggalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ni tak boleh lupa lagi benda ni ni. Dia pergi tanya balik lagi sekali dekat Fatimah ni. Dia kata, "Ingat dah hari tu yang mak tanya hari tu ni?" Kata apa dia? "Ada sekali kami duduk-duduk ramai-ramai tu, mai-mai Nabi bisik-bisik, lepas tu hang menangis, lepas tu Nabi bisik pula hang gelak. Apa dia? Ni Nabi dah tak ada dah. Boleh ikut cerita kat mak." Dia tak boleh nak lupa benda tu. Dia nak tahu juga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ini, faqalat, kata Fatimah, dia kata, "Sarani fa akhbarani bi mautih." Hak mula tu dia kata, "Ayah bisik kat saya, ayah abak kata umur ayah dah dekat dah, ayah dah nak wafat dah, ayah abak yang tu kat saya." Dia kata, "Fabakaitu," saya menangis. Dia kata, "Saya menangis bila ayah kata ni ayah nak abak kat cik, ayah tak lama dah." Menangis dia. "Summa sarrani fa akhbarani anni awwalu man yatba'uhu min ahli." Lepas bapak tengok, ayah tengok saya menangis, ayah bisik pula kat saya. Ayah kata dekat saya, lepas ayah mati tak lama, dalam keluarga ni hang lah orang yang mula sekali akan ikut ayah. Hang pula akan mati. Dia kata, "Fadhahiktu," saya ketawa.
saya seronok pasal saya akan segera ikut ayah saya, dia kata. Dia habaq macam tu dekat Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan betul macam yang dikata. Tak lama lepas tu Fatimah radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Jadi ada beberapa hadis yang bukan sahaja menceritakan Maryam, mak Nabi Isa, sebagai wanita yang istimewa. Bukan sahaja Asiyah, isteri Fir'aun, sebagai wanita yang istimewa. Bukan sahaja Khadijah, bahkan juga Fatimah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang kita baca tadi, diceritakan juga Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk dia dalam senarai wanita-wanita yang diiktiraf mereka ini oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata, Aisyah dan Maryam itu nabi kah kedua mereka ini? Ada orang bincang benda ni. Ada orang bincang. Macam zaman mutaakhir ni, ada pula orang pergi buka satu topik. Dia kata, tak mungkinkah, dia kata, Gautama Buddha tu nabi? Allah, kita kata kosyat. Tu saya sembanglah tajuk tu. Sembang pun tak ada faedah. Punya ni pasal apa? Pasal duk tengok, duk baca cerita tentang Gautama Buddha, tentang Mahatma Gandhi ni, depa ni seolah-olah macam ada macam tu. Orang lah ni tuan-tuan, orang lah ni dia tak ada kerja. Tapi duk benda-benda lagu ni dia nanti duk rongkah cari. Tak ada kerja. Benda orang tak suruh fikir ni, dia pergi duk fikir. Dia mai jumpa, dia kata, "Ustaz, saya tak tahu ustaz baca ke tak." Dia kata, "Tu lu. Saya tak tahu ustaz baca ke tak, tapi saya duk baca cerita tentang Gautama Buddha," dia kata, "tentang Gandhi ni." "Eh ustaz," dia kata, "kalau baca," dia kata, "macam mana kita duk baca sirah Nabi Muhammad ni, depa ni pun nak main macam tu ustaz," dia kata. Oh, kita kata, "dia hang kau saya duk baca tu." Tak, bukan. "Nanti saya cari buku bagi ustaz baca." Dia nak main lagu tu pula, ya Allah. Dekat nak keluar tadi ni, dekat nak keluar nak main masjid tadi ni, satu mesej masuk, satu orang daripada Shah Alam teks saya. Sebelum tu dia duk call, kita dengan duk kalut nak keluar main masjid, dia duk call tak berhenti. Tak jawab, dia masuk mesej dia baca. Dia kata, "Assalamualaikum ustaz dan guruku yang mulia," dia tu macam tu. Apa hal pula ni? "Ustaz," dia kata, "saya serabut ni. Anak saudara saya, telefon saya ni baru sangat telefon saya, dia kata dia nak murtad," dia kata. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, jom tengok. Jom tengok ni. Apa nak jadi dengan masyarakat kita lah ni? Apa nak jadi dengan masyarakat kita lah ni? Islam, iman yang ada dalam diri ni fragile, rapuh. Mudah sangat. Punya mahainya Islam ni, berapa ramai orang bukan Islam terima Islam dengan air mata merambu, menghayati Islam yang mereka terima, dan mereka terus wakaf diri mereka untuk buat kerja Islam. Tiba-tiba kita yang beranak mai daripada perut mak Islam, ayah Islam, hari beranak dulu orang bang di telinga kita, kecil-kecil kita dah tahu baca Quran dan sebagainya, tiba-tiba hari ini senang-senang abang kata nak tinggal Islam. Apa ni? Mesti ada something wrong somewhere. Ada tak kena tang mana ni? Serabut tuan-tuan. Saya dengan keadaan hari ini, kadang saya serabut. Pertelingkahan yang berlaku di antara tokoh-tokoh agama menyerabutkan. Masing-masing nak kata dia betul, hak lagi satu salah. Dan masing-masing cuba untuk nak ajak seramai mungkin untuk duduk dalam grup dia, salahkah hak satu lagi.
Yang implikasi dia, kesan dia apa dia tuan-tuan? Kepada layman, kepada orang ramai, hak banyak-banyak, hak tahu apa nak ambil tahu pasal agama ni, akhirnya depa buat kesimpulan sendiri. Depa kata apa? Orang agama pun duk bergaduh, depa kata apa? Ni semua tak boleh pakai. Dia pergi buat kesimpulan sendiri yang akhirnya merosakkan. Dia kata aku malas dah pergi masjid. Dia kata mai ustaz ni duk hantam ustaz ni, mai ustaz ni duk hantam ustaz ni. Dia kata depan ni apa? Mengajanglah. Dia kata hidup macam tu pun ada tuan-tuan. Duk bunyi ni, kok bawah ni duk bunyi. Yang akhirnya dia bawa mai satu keadaan apa dia? Dia jadi hilang respect kepada orang agama. Dia hilang respect. Tim A duk kutuk ustaz daripada tim B, tim B duk kutuk ustaz daripada tim A. Lah ni Facebook duk ada, siapa berasa nak tulis apa tulis. Dia tulis tu, dia menjatuhkan bukan saja maruah orang agama tu, dia menjatuhkan agama tu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sudah tuan-tuan, sudah. Kita bina kekuatan orang Islam ni, kita bina kekuatan. Sudah-sudahlah bergaduh, bercakap, berkelahi, tak bertegur siapa, duk lawan sumpah hang aku. Sudah benda tu semua. Kita perkukuhkan orang Islam dengan menggunakan pakai Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun nak mai cakap kat kita, buat mai, aku nak dengar ni, benda ni adakah dalam Quran? Adakah dalam hadis Nabi? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Allah dah bagi tahu cantik dah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila hampa jadi clash, jadi selisih faham, jadi bercanggah pendapat tentang satu-satu benda, rujukkan dia ialah Quran dan hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sudahlah. Jangan kita jadi macam metos Melayu lama. Dia kata apa? Orang Melayu akhirnya apa? Menang bersorak kampung Tegadai. Kita habis masa dengan bersorak, bercakap, bergaduh, riuh rendah, neri boleh korang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah spirit kepada agama Islam yang kita duk belajar ni. Ini spirit dia. Yang ni core dia. Yang inilah isi sebenar dia. Apa dia? Mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata betulkah Asiyah Maryam itu Nabi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata Al-Qadhi Ayyad, inilah hadis yang diperbuat dalil oleh orang yang mengatakan perempuan boleh jadi Nabi. Dia pun pakai hadis juga, tapi dia tafsir dengan cara tak betul. Itu sebab Quran dengan hadis ni tuan-tuan, dia tidak boleh tafsir ikut kepala otak kita. Dia ada disiplin dia. Itu sebab mai hadis Nabi kata apa? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih fa asaba faqad akhta. Nabi tegas. Nabi kata siapa yang cuba untuk tafsir, cuba untuk faham Quran bi ra'yih, dengan otak dia, dia baca, dia faham ikut otak dia, fa asaba, tiba-tiba pahaman dia tu, tafsiran dia tu secara kebetulan betul macam yang Nabi kata, faqad akhta. Nabi kata itu pun kira salah. Pasal apa? Pasal Quran tidak boleh ditafsirkan dengan otak. Dia kena baca Quran, dia kena tengok Nabi kata apa maksud ayat tu. Bukan kita kata apa, Nabi kata apa. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Islam ini agama control by Allah. Allah control Islam ni. Islam tidak boleh kita reka-reka ikut kepala otak kita. Untuk nak beramal dengan Islam, kita tidak boleh guna kreativiti. Tak boleh.
Islam ni ada disiplin dia. Kita baca Quran, kita kena tengok tafsir yang Nabi habaq macam mana. Kita baca hadis, kita kena tengok sahabat-sahabat faham hadis tu macam mana. Kalau kita buka ruang kepada agama ni untuk masuk ni, kreativiti ni habis. Agama kita jadi macam agama lain. Kita mereka, kita tambah yang tu, kita tambah yang ni, kita letak nama agama. Kita kata yang ni agama suruh. Betul ke? Adakah dalam hadis kata agama suruh? Tak ada. Tapi benda ni okey, pasang. Hang nak reka. Hang nak reka tu yang nak pergi jahanam. Tak boleh reka dalam hal agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia mai di sini. Dia pun pakai hadis ni. Dia pun pakai hadis ni, dia pun kata dua orang ni juga Nabi. Siapa dia? Maryam, mak Nabi Isa ni, Nabi, dia pun kata. Siapa dia? Dia pun kata Asiyah, isteri Fir'aun ni, ini juga Nabi, dia pun kata. Pasal apa? Pasal hadis ada sebut tadi ni. Hadis sebut kata illa Maryam ibnatu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Bila hadis Nabi sebut kata kecuali dua orang ni, dia pun kata, oh kalau macam tu dua orang ni pun mungkin Nabi, dia pun kata. Kata Al-Qadi Ayyad, ini hadis diguna oleh golongan ini nak buat dalil, nak kata perempuan boleh jadi Nabi. Lah di Indonesia tuan-tuan, imam perempuan ada lah Indonesia ni. Indonesia ni depa hak betul dengan tak betul sama banyak. Hak betul dengan hak merapu ni sama banyak depa ni. Hati-hati. Ah, itu je nak abang, hati-hati. Pasal apa? Pasal kita tak tahu dengan ilmu yang sikit yang ada kat kita ni, kadang-kadang kita nampak dia macam rupa agama, tapi tak betul. Kita duk kata betul. Dah mai dah depa sana, dah mai dah. Perempuan jadi imam depan, belakang ni tu dia ambil janggut beris duk ikut belakang jadi makmum. Allahu akbar, Allahu akbar. Sahabat ni dia nak mai, nak mai ke hari kiamat ni, apa lagi nak mai ke depan esok tak tahu. Kita duk dapat ni depa duk hantar mai dalam WhatsApp, depa duk keluar dalam Facebook, duk tengok ni benda ni wujud di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata dikatakan mereka itu Asiyah isteri Fir'aun dan juga Maryam ibu Nabi Allah Isa AS itu dua-dua ni Nabi. Adapun jumhur ulama kata kedua-dua ini bukan Nabi. Jumhur ulama kata no, tak betul macam tu. Mereka bukan Nabi. Hanya mereka ini waliyatani daripada awliya'illah. Mereka ni wali saja, bukan Nabi. Dan bermula lafaz kamal yang tersebut dalam hadis itu boleh dikatakan atas kesempurnaan sesuatu dan penghabisan pada babnya, dan yang dikehendaki pada hadis itu penghabisan pada kelebihannya. Nak abang kata Maryam ni memang bagus sungguh, tapi bukan bagus sampai jadi Nabi. Tapi Maryam tu bagus, Asiyah tu bagus sungguh, tapi bagus bukan sampai menjadi Nabi. Bagus setakat bagus orang saja, dia bagus setakat tu aja, bukan bagus sampai jadi Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok tajuk bawah-bawah tu, bab annahu qala in hasu al-lahma nahsan. Dan bab yang datang pada menyatakan bahawasanya bersabda Nabi SAW, gigit oleh sekalian kamu sehabis-habis kuat gigit. Ni nak cerita makan daging, makan daging, daging ketua besar kan, nak makan macam mana? Kalau kena daging korma ketua besar tu, adakah cara makan daging korma ketua besar tu ambil luk terus biji ketua habis, ataupun nak gigit sikit-sikit? Ha, ini tajuk dia ni, ni yang kata Islam ni sampai hak tu pun ada hadis abang ni. Nak abang kata kalau daging ketua besar tu gigit sikit-sikit, hak tu pun Nabi abang. Itulah yang saya ulang sebut tiap-tiap kali kuliah, tak kalah benda besar Nabi lupa nak habaq. Begitu. Ya saudaraku, makan daging itu setengahnya berhajat kepada gigit dengan gigi hadapan, kemudian ditarik supaya dapat dimakan dengan sikit-sikit. Macam tu punya doa abang kat kita. Nak makan ni kena gigit, tarik sikit-sikit. Dia kata lagu tu.
Maka perbuatan yang demikian itu tidak dilarang oleh syarak. Dia nak habaq kata duk gigit-gigit tu tak apa, tak salah. Kecuali jangan makan talam, kita gigit lempak balik tengah tu, bagi kawan lain gigit pula, yang tu yang tu maulah ayam asam jurih di kepala kita sekejap lagi. Yang ni cerita makan piring kita sendiri ni, pinggan kita sendiri ni, dia kata. Okey, tidak dilarang, bahkan itu disuruh oleh agama, kerana tiada sedap makan melainkan dengan gigit sikit-sikit, dia kata. Dia abang macam tu, daging ni kalau terus bos mulut tak sedap, sikit-sikit ambil sikit makan nasi, ambil sikit makan itu sedap, dia kata. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Safwan bin Umayyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal in hasul lahma nahsan. Tu hadis dia, diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Safwan bin Umayyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gigitlah oleh sekalian kamu akan daging itu dengan sehabis-habis gigit, gigit bagi putih, itu maksud dia. Fa innahu, sambung hadis tu, fa innahu ahna wa amra, dia kata, kerana bahwasanya makan dengan tokak dan gigit daging itu, itu lebih sedap dan lebih enak pada makannya. Makan sikit-sikit. Kan dulu kita cerita, kita orang susah kan, lama-lama sekali baru jumpa lauk apa? Lauk sotong. Kan? Lauk sotong ni Allah nak dapat tuan-tuan. Nak ramai adik-beradik 10 orang. Nak makan sotong apa? Lama-lama sekali ayah kita ni nak buang geram, dia belilah sotong ni. Mak pun masak simple aja, masak sotong rebuih dengan serai dengan buah bawang apa sikit. Allahu akbar tuan-tuan. Nak makan ni mak beda dah, seorang sekok ya, jangan ambil lebih. Seorang sekok. Duduk-duduk dululah, duduk-duduk dulu. Kan? Gigit sotong tu putih buat cincin tu buah ni. La ilaha illallah. Kau tuan-tuan tak pernah jumpa keadaan tu. Sotong tu, sotong sekong tu, gigit tu bagi putih tu, buat cincin lah. Aku duduk makan-makan-makan, gigit sikit-sikit. Macam tu. Tuan-tuan nak pergi cerita ni, macam ni punya hidup susah. Dekat pemimpin, beranak-beranak main, mereka mak pak, mereka kaya-kaya. Eh, tu nak. Kan? Fahamkah mereka benda ni? Fahamkah? Kita orang kampung, kita orang susah. Kita bukan tengok benda ni, kita melalui keadaan ni. Bila cakap pasal susah hidup, bila cakap pasal keperitan hidup, kita lalui keadaan itu. Kita boleh sebab, kita boleh ketak dada dengan. Kita pergi bercakap dekat orang yang dia beranak mai di atas timbunan beras. Hari ni lagi kasar, dia beranak mai di atas timbunan duit. 1 bilion pakai bungkus lagu tu saja. Kan? Dia faham dah kalau kita nak pergi bercakap pasal susah. Ni, kuliah kita duk jalan, ni zoom kuliah, duk rakam, PMT duk rakam apa semua ni. Ada kawan duk tulis kat tepi kan? Dia duk respon kat tepi ni. Kuliah saya di mana tak tahu hari tu ni, saya cerita tentang kesusahan orang susah ni. Saya abang kata duduk di kawasan PPRT, kawasan perumahan rakyat termiskin. Rumah Pak Sagi tu aja. Situlah tidur, situlah nak baca buku budak-budak, situlah penyuruh rumah, itulah mak dia dengan dapur, dapur minyak duk masak dalam sepetak tu aja. Ada satu orang respon kat tepi tu. Saya lagi balik lagi tidur ke satu, ke dua duk baca balik tu apa yang orang duk tulis tu. Saja kita nak tahu jugalah feedback orang. Dia tulis apa? Ada satu orang daripada Kuala Lumpur tulis, perempuan. Dia kata, biar betul ada orang susah macam tu. Dia kata. Tuan-tuan tak boleh salahkan dia. Pasal dia tak pernah, bukan kata dia tak pernah susah. Dia tak pernah melihat kesusahan. Dia respon kat tepi tu. Dia kata, biar betul ustaz ni. Takkan ada, dia kata orang susah macam tu. Dia duduk di satu kawasan elit di sana. Dia duduk di satu kawasan yang depa ni sampai nak bagi zakat tak tahu nak bagi kat siapa.
Bila saya abang lagu tu, tuan-tuan pula kata, betul ke ada orang tak tahu nak bagi zakat kat siapa? Tuan-tuan pula kata lagu tu. Pasal jurang di antara mereka dengan kita ni, jurang dia luas. Mereka tak pernah tengok kesusahan. Kita tak pernah tahu ada orang kaya macam tu. Kita tak pernah tahu. Mereka dalam rumah saja, dalam rumah, mereka boleh simpan sampai 1 juta. Duit 1 juta. Takkan-takkan nak pakai 200-300 ribu, tak ada 2 pibank lah. Pasal gagal orang katil ke tu ya, bawah katil. Sekali kuat main 300 ribu duduk dah. Hak ni tuan-tuan kena percaya. Pasal apa? Pasal SPRM duduk pergi tangkap, duduk ada 1 juta lah rumah. Yang tu berita keluar, berita buletin utama. Itu nas yang sahih tu. Keluar dalam buletin utama, SPRM pergi cekup satu pengarah apakah di mana, di sebuah negeri pasir sebutir ni, pergi cekup cash, cash money dalam rumah berjuta. Tak ada juta ni makna apa tuan-tuan? Maknanya dia pergi hanggau. Tahu hanggau? Dia pergi hanggau wah katil tu, dia hanggau tu 300 ribu. Apa nak heran? Kita heran lah. Pasal apa? Pasal kita dengar kata tertarik naik harga, naik harga sekupang pun kita dah jadi gelabah tak tentu punca. Naik sekupang, gelabah tak tentu punca. Pasal apa? Pasal kita susah. Susah nak bagi orang kaya faham. Dan susah orang kaya nak faham. Susah orang susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia dekat-dekat nak berubah parlimen ni, kena habang benda ni. Kena habang benda ni. Betapa susahnya orang susah yang suara ni tak ada siapa dengar. Suara rintihan orang susah ni kadang-kadang tak didengari. Cuma bila dia main ni, dia main dekat nak bubar ni, barulah orang susah ni rasa orang besar-besar main suap makan di rumah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kepada semua pihak kita bercakap ni, kepada semua pihak, ingat, you are answerable to Allah satu hari esok. You are answerable di depan Allah satu hari esok. You jadi menteri, you jadi wakil rakyat, you are answerable di depan Allah. Allah akan tanya hang esok ni. Hang jawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ni yang dia nak beritahu dekat kita ni. So dia kata apa? Safwan bin Umayyah kata, diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Umayyah, dia kata bahawasanya Nabi SAW bersabda, kalau makan daging ni gigit sikit-sikit. Pasal apa? Bila gigit sikit-sikit tu rasa sedap dia. Orang susah faham apa yang Nabi kata. Pasal apa? Pasal Nabi susah. Bila orang susah bercakap, orang susah yang dengar mudah faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sesungguhnya telah dicakap-cakapkan oleh setengah daripada ahlul ilmi pada Abdul Karim itu ada masalah pada hafaznya. Itu hadis tadi. Bab ma jaa'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-rukhsah fi qat'il lahmi bisikin. Itu bab yang datang pada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Maaf kalau memotong daging dengan menggunakan pisau. Sikin pisau. Tadi ketua besar bila nak makan nak kena gigit. Baik boleh tak boleh di peringkat preparation, peringkat nak buat masak tu, potong siap-siap bagi kecil-kecil dan potong tu guna pisau. Boleh tak boleh potong daging guna pisau? Tajuk ni apa tuan-tuan ni? Tajuk ni very small matter. Pun benda kecil pun Nabi habang kat kita. Sayangnya Nabi dekat kita dan luahnya syariat Islam yang main dekat kita ni, sehingga kan tidak ada benda yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia habaq semua. Ketahuilah saudaraku, apabila daging sudah masak, adakah lebih utama digigit dengan gigi sahaja ataupun siap-siap potong kecil-kecil dengan menggunakan pisau itu lebih utama? Dia nak bincang yang tu. Kata setengah ulama, lebih utama makan dengan gigit sahaja. Ada sebagian ulama pendapat lagu tu. Pasal apa? Pasal hadis tadi kata Nabi kata gigit, so gigit lebih baik, dia kata. Itu satu pendapat. Dan tidak dipotong dengan pisau.
kerana hadis yang kita baca tadi. Dan kata setengah ulama lain, lebih baik potong dengan pisau. Ada setengah ulama lain kata, potong siap-siap dengan pisau itu lebih baik. Dia kata, lebih nampak tertib pada pandangan mata kebanyakan orang. Kerana potong dengan pisau itu lebih segera pada memakannya. Ha, jadi kita potong masa nak gigit-gigit tu, dah potong kecil-kecil dah, ambil buah dalam nasi, lepas pergi sekali lagu tu aja. Dia kata itu lebih memudahkan. Dan dapat rengkah pada memotong yang besar daripada daging tadi, yang tiada terpotong oleh gigi, melainkan dengan sikit-sikit. Ha, dia kata lebih cepat kerja. Nak makan ni lebih cepat. Kita dah jimat masa nak gigit tu, pasal daging sudah dipotong kecil-kecil. Begitu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada memperbuat makan daging potong dengan pisau itu. Nabi biasa makan gigit dan Nabi biasa potong siap-siap sebelum masak. Dua-dua pun Nabi biasa buat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia an Amru bin Umayyah Ad-Dhamri Ad-Dhumari radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtazza katifa syah fa akala minha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Amru bin Umayyah Ad-Dhumari radhiyallahu anhu, bahwasanya melihat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong akan daging belikat biri-biri yang telah masak, yang ada daging itu di dalam tangannya. Sahabat kata biasa tengok Nabi potong daging ini dengan guna pisau. Bila sudah dipotong daging itu dengan pisau, lalu dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa madha ila salah wa lam yatawadda. Ha, ini pula satu hukum lain dia main. Kemudian daripada Nabi potong daging itu dan Nabi duduk makan, tiba-tiba dia kata terdengar, sedang daripada duduk makan tu, tengah duduk makan tu, tiba-tiba orang bang untuk sembahyang. Nabi tengah duduk makan, bang. Begitu. Bila didengarnya bang ataupun azan itu, maka dicampaknya pisau itu, lalu pergilah Nabi sembahyang. Begitu. Dan tiada mengambil wuduk lagi. Dia mai pula satu hukum lain, Nabi tak memperbaharui wuduk. Dia nak abang apa adalah hadis ni, selain daripada dia nak abang kata daging boleh dipotong guna pisau, selain daripada itu dia nak abang apa? Dia nak abang kata makan tidak membatalkan wuduk. Makan tak membatalkan wuduk. Ada orang hati tu dia pening. Dah dia kata, ustaz, kalau macam kita makan, kita tak ambil sembahyang lain, kita terus pergi sembahyang tak apa. Dia kata tak apa. Dah bukan dia kata kalau tengah duduk sembahyang, kalau makan batal kan. Dia duduk peningnya tu. Ya Allah. Hang tengah sembahyang, hang makan memanglah batal sembahyang. Batal sembahyang bukan batal ayam sembahyang. Kita dengar, kita gelak. Tapi ada kawan pening ni, dia duduk pening. Eh, aku pening, tak faham dia. Kita tanya balik, tak faham tak mana. Tak, dia kata, kalau kita semayang, okey, dia kata, yang kita kata, okey. Lepas itu, tengah kita semayang, katalah ada nasi duduk lekat celah gigi mana, kan dia satu macam yang keluar, mai kita pun telan. Tu jadi macam mana? Dia kata, dia tanya kita balik. Ah, kita batal lah kalau hampir telan tu, memang nasi betul, batal lah. Ada tu yang tadi pi kata apa makan apa semua tu tak pi ambil ayat sembahyang lain tu macam mana pula, dia kata. Lah, kita kata apalah ni. Hak tu cerita batal sembahyang, hak ni cerita batal ayat sembahyang. Ada kata hak tu aku pening. Ha, yang tu memang pening sungguhlah. Memang pening sungguhlah, benda hak tak pening tu dia pi duk pening. Ya Allah. Tuan-tuan bisa jumpa ada orang macam ni. Dia kata, ustaz, nak tanya, dia kata. Orang lelaki-lelaki semayang pakai cincin mai. Sah tak semayang? Dia kata, ustaz, orang lelaki-lelaki pakai cincin mai. Dia semayang. Sah tak semayang? Kata, sah tak sah semayang bukan pasal cincin mai tu. Banyak benda lain lagi, syarat sah semayang, apa semua, rukun semayang. Kalau dia buat semua tu elok, syarat sah semayang semua elok, rukun semayang dia buat elok, sah lah semayang dia. Da'ah, dia kata. Dia main pening tu. Ada dah. Ni saya tanya ni, dia kata dia laki-laki tapi dia pakai cincin mai. Lepas tu dia semayang. Sah semayang dia. Kita pula kata dah tu yang saya duk abang tu. Cincin mai tu tak sangkut dengan sah batal semayang. Ish, dia duk buat ish. Benda kecil tu dia pergi jadi pening, hak besar lagi tak tahu apa lah. Kecil tu dia pening. Kita kata dia dak lah ni hang betul-betul hang confuse apa? Hang confuse dari segi orang lelaki-lelaki tak boleh pakai barang mahal kan?
Ha, dia kata betul. Okey, yang tu betul lah. Laki-laki tak boleh pakai barang mai. Betul. Tak, tak apalah dia kata. Tapi saya nak tanya ni, dia pakai cincin mai sembahyang. Dia duk pi yang tu balik. Kita kata pakai cincin mai tak menyebabkan sembahyang batal. Tapi dia pakai cincin mai tu haram. Ayat tu saya tak faham. Dia kata, kalau dah haram macam mana? Tak betul. Oh, tuan-tuan. Eh. Boleh telan Panadol 5 biji ni nak terang keadaan ni. Dia confused ni tuan-tuan. Ibarat kata benang tu dia kosot. Tuan-tuan nak rongkai benang yang kosot tu. Jenuh. Saya cerita dia mesti jumpa dah. Syekh ni jumpa dah kaki macam ni. Oh, jenuh. Kita suruh dia duduk elok-elok, suruh dia tarik nafas. Tarik nafas elok-elok. Okay, now saya terang satu-satu. Kenapa dia balik satu-satu-satu-satu-satu. Dia duduk dengar. Mata dia tu nampak tengok kelain. Tak faham. Eh, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah ini yang dia cerita ni. Amr bin Umayyah Ad-Dumri, dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makan, potong daging dulu, tengah duk makan orang bang, satu Nabi bangkit pergi sembahyang. Okey, dia mai satu perbincangan daripada dia. Batal dak ayat sembahyang kalau sekiranya makan? Makan tak membatalkan ayat sembahyang. Yang batal tu kalau tengah duduk semayang pi telan apa-apa, yang tu baru batal. Makan tak membatalkan ayam semayang. Ha, itu dia nak main hukum tu dekat kita. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, dan katanya lagi bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dia kata ada empat muka surat yang lagi. Kalau nak taruh pun alang-alang. Kalau saya nak pederai sekejap, tuan-tuan buat tengok jam. Yang ni pun satu tension juga. Kita tangguh dulu lah. Kita tangguh dulu. Jadi ada empat muka surat lagi. Dia kata, bab fi ayyi lahmin kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak cerita kata, kambing sekong tu, bahagian mana yang menjadi favorite Nabi. Ha, kan? Tuan-tuan dia pergi makan KFC. Dia pergi makan apa? Kentucky Fried Chicken. Tuan-tuan pergi order, tuan-tuan beritahu kat budak yang budak sales representative tu, tuan-tuan kata kat dia, saya ambil dinner plate ori, semua mau bahagian thigh, kata kat dia. Tu, tu kita spesifik bahagian thigh ni apa dia tuan-tuan? Thigh tu bahagian paha tu, atas paha tu, paha drumstick atas pada paha tu, thigh. Dia pilih bahagian tu. Dia habang kat budak tu, ni pakcik mau apa, dinner plate ori, semua tight kan. Budak ni kata, tengoklah pakcik kalau ada kami pergi. Ni yang kata Pak Haji ni, dah abang dulu ada tak ada? Kalau tak ada aku tak boleh makan. Oh, aduh, perungai. Kalau tak ada aku tak boleh makan. Aku mau bahagian tu ya, aku mau tight aja, hang bagi hal lain lagi. Budak ni pun naik takut. Ada pakcik, ada takut. Mbak tuan, tu yang kata pilih bahagian. But now tajuk yang akan datang ni, dia kata Nabi ni kambing sekong tu part mana, bahagian mana yang menjadi favorite Nabi, favorite Nabi bahagian mana. Tuhan ni tuan-tuan, dia bagi jadi manusia ni masing-masing dengan masing-masing taste, tak sama. Ada satu orang dia mau drumstick, dia mau paha. Ada satu orang mau thigh. Ada satu orang tak mau bahagian tu, dia mau bahagian isi. Ada mai pula dia mau bahagian apa, wing, bahagian kepak. Tuhan bagi jadi tu elok lah. Kalau semua Tuhan bagi jadi more drumstick, kacau. Jadi dia bagi jadi kutu lah. Macam itulah kita dalam hidup kita ni, orang perempuan ni kan, macam-macam rupa parah dia ada. Tuhan bagi elok lah, dia ni mau hak macam ni, dia ni mau hak macam ni. Jadi akhirnya semua pun ada. Kalau semua mau satu pattern aja, dia mau hak jenis hidung kembang aja. Oh, hak hidung tak kembang tak yalah nah. Tuhan bagi ni. Tuhan bagi. Ada seorang dia putih sangat tak mau. Ada dia saja mau hak jenis Bollywood sikit. Dia taste. Dia ni yang kata taste. Now dia nak main tajuk Nabi ni. Dia kata fi ayyi lahmin kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tu sendiri, kambing sekong tu bahagian mana yang dia suka? Okay. Kemudian dia anti mai pula, isteri Nabi pula, pi objek pula benda ni.
Satu sahabat kata Nabi suka bahagian ni. Isteri Nabi kata no. Nabi bukan macam tu. Bukan Nabi suka bahagian macam yang dia ni kata. Nabi bahagian mana pun okey. Cuma oleh kerana bahagian tu masak dulu, Nabi makan yang tu. Dia kata pula dah. Begitu pula. Kan? Ha, macam orang kita lah. Orang kita okey, dulu kambing tak mahu. Oh, saya tak boleh. Saya darah tinggi. Kambing tak boleh. Saya darah tinggi. Doa mak saya darah tinggi. Saya darah tinggi. Lah ni pergi kenuri pula, mata liang yang duduk cari. Dia kata awak haji, cari mak haji ke? Dah eh, ang kambing golek tak buat eh? Ui, ni yang darah tinggi ni, cari kambing. Pasal apa tuan-tuan? Perubahan. Dia dah main dah, dulu tak mau, dah ni mau. Ada yang lagi banyak akai, dalam kambing tu dia mau, dia mau pekakai dalam. Dia mau pekakai dalam, pesan pula kat rumah kenuri ni. Ni hampa masak asin kat aku. Dia kata ni hak pekakih dalam ni, ngati dengan apa-apa semua, buat satu masak spesial punya, satu periuk kecil punya. Bila dia pi, dia kata dia main lah, dia main lah, main angkat pi satu, hak orang lain tak ada punya ada kat dia. Pasal apa? Kalau tak buat lagu tu, dia tak mau jadi tekong orang selamat, dia tak mau. Ni siapa ni aduk menyakai macam ni? Itu tu imam lah ni menyakai. Berarti oh, dia orang mau, dia orang orang perlu khidmat dia, dia mula aduk minta macam-macam. Lepas pun kata tu imam ni, ni kena masak. Pertama masak siap-siap dia, dia nanti minta yang tu mau pekakih dalam. Ya kan? Macam tu dia duk ada. Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia ni macam-macam rupa. Lepas tu dia mai pula tajuk kat kita bab fil khalli. Al khallu ni apa tu? Khaf lam. Khallu. Cuka. Cuka. Bukan cuka kita. Cuka makan ni, cuka makan ni. Satu tajuk ada bab cuka ni. Nabi kata apa? Nabi kata kalau orang tu kata dia miskin, dia susah, tanya sat di rumah dia ada cuka tak. Kalau dia kata ada, bukan isu. Pasal apa? Nabi kata rumah yang ada cuka, rumah tu dianggap ada lauk untuk makan. Cuka ataupun yang seumpama dengannya. Maksudnya apa? Toyo. Toyo tahu toyo. Kicap, kicap. Tempat saya panggil toyo. Kicap. Kan, tuan-tuan, pi tengok orang susah. Tengok. Kok belah Kedah ni banyak tempat ada, pi tengok. Jangan berkawan dengan orang kaya-kaya saja. Kawan dengan orang susah sama. Pi tengok macam mana depa susah ni makan. Nasi toyo ya. Kalau boleh goreng telur. Tiga biji telur, timbuk, buah bawang besar sikit, buah cabai apa ke sikit, timbuk goreng. Potong bagi seorang sejorai tu. Anak-anak tambah tiga kali. Tiga kali. Susah. Bagi mereka nasi dengan menu toyu dengan telur ni, Allahu Akbar, nikmat tak tahu nak abang. No, hak orang kaya tu. Mak ni tak tahu nak masak dah apa ni. Tak tahu nak masak dah. Masak semua tak perlu makan. Nak makan cikedis je. Kaya. Mak kata abang main makan ni. Mak buat suai kong. Mulut pergi. Tak mau. Tak mau tuan-tuan. No, hak miskin no. Telur goreng saja. Tambah tiga kali. Susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya Nabi SAW abang. Nanti baca hadis ni macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pi rumah tanya apa ada hari ni. Dia pun kata tak ada apa. Nabi tanya cuka ada tak? Cuka ada. Nabi kata kalau ada boleh makan. Tu dia yang kata Nabi. Cuka ada tak? Ada. Ada boleh makan, Nabi kata. Nabi ni satu orang manusia, nanti kita nanti baca hadis dia. Nabi ni satu orang manusia yang tak menyakai. Tak banyak akal. Tidak pernah sekali dalam umur hidup Nabi, Nabi komplain makanan. Tak pernah. Tidak pernah sekali dalam umur hidup Nabi, yang Nabi orang bagi apa, dia komplain. Dia tak makan. Tak pernah. Melainkan lalu Nabi makan, tak lalu Nabi tak makan. Itu ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian last, dia nanti main kat kita tajuk, fi aklil bitir birrotok. Ini pula satu topik pula kita nanti bincang esok ni. Boleh tak boleh makan bitiq? Bitiq ni maksud dia apa tuan-tuan? Ha, tuan-tuan nanti kata buah betik. Alah, bunyi macam betik. Bitiq.
Tak, temikai. Arab ni pun satu. Dia sebut bunyi macam betik, tapi temikai. Betik ni maksud dia temikai, watermelon. Boleh tak boleh? Dia kata makan betik, makan temikai dengan rutab. Rutab ni apa dia? Kurma. Rutab ni saja macam-macam. Yang hak basah nama lain, hak kering nama lain, hak apa? Hak putih. Kalau pergi Madinah daripada jual lah, hak putih tu makan perut-perut tu. Hak tu ada nama dia, dia nama balah, dia panggil yang tu. Yang ni rutab ni kurma masak. Boleh tak boleh kita makan watermelon, apa, tembikai dengan kurma? Boleh tak boleh? Kita nanti perindang perbincangan ni kepada ada orang dah sebut. Dia kata kita tak boleh campur makan ikan laut dengan ikan darat. Ada bisa dengar? Ada. Dia kata tak boleh campur. Kalau makan ikan laut tak boleh campur dengan ikan darat. Betul ke tak betul? Tadi kami dah nak cerita nak main tadi, sahabat saya ni dia orang kesihatan. Dia duk cerita. Dia kata, "Ustaz, ada satu rancangan dalam TV lah ni. Apa? My apa? My Doctor. My Doctor," dia kata. "Ada satu rancangan dalam TV, talk show dalam TV ni. Saya pun tak nak tengok. Dia ada satu moderator, dia ada dua orang panel. Depa ni doktor. Depa bincang tentang mitos dalam masyarakat. Mitos. Yang kadang-kadang kita ni kita percaya benda tu walaupun bukan Quran, bukan hadis, tapi kita percaya. Dia kata kalau makan yang ni jangan makan yang ni. Saat lagi jadi depa ni rongkai benda ni. Depa cerita dari segi perubatan, dari segi saintifik, dari segi apa, betul ke benda ni tak boleh makan sama-sama?" Kan? Yang selalu kita dengar orang kata apa? Makan durian dengan dengan kopi ke apa, tak boleh minum. Macam-macam lah depa duk pegur tu. Kalau apa baru sudah makan durian pergi nak buka Coca-Cola, dia kata jangan. Saat lagi anak-anak tak ada balik, hang jalan dulu, dia kata lagu tu. Baik, persoalannya betul ke tak? Ni my doctor nanti rongkai betul tak betul. Okey, kita itu bukan bab kita. Kita nak rongkai dari segi agama. Hadis ada sebut apa benda, betul ke ada hadis yang mengatakan tak boleh makan makanan laut sekali dengan makanan darat? Betul ke ikan laut dengan ikan sungai tak boleh makan sekali? Betul ke benda ni akan duduk di bawah tajuk fi aklil bitikh bir rutab, makan temikai dengan kurma, boleh tak boleh? Nah, wallahu alam. Kalau tak bubar lagi, ada lagi kuliah bulan depan. Kalau bubar, bubur dengan kuliah-kuliah kita sekali, tak ada. Dia sarik dia sekali dengan kuliah kita. Bukan pasal apa, bila bubar parlimen, saya punya cakap akan jadi tafsiran macam-macam. Tuan-tuan cari masalah. Okey. Lain yang kita cakap, lain isu. Saya kuliah di masjid apa? Jitra, Masjid Darul Aman. Baca hadis, cerita pasal setiap penyakit ada ubat dia kecuali penyakit tua. Itu hadis yang kita baca di Darul Aman hari tu ni. Lepas itu saya sajalah kata, saja kata. Benda tu 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Saya saja kata, saya kata dah kita dah umur 90 lebih. Depa duk tolak belakang suruh jadi Perdana Menteri. Tak boleh dah kata pasal kita dah tua. Saya kata tu 2 tahun lepas. Tentu dalam politik semasa ni hamba Allah umur 90 ni dicalonkan. Depa pi gunting kuliah saya hak 2 tahun lepas tu. Depa lempak masuk lah ni. Jadi orang yang sokong dia marah saya. Marah saya. Dia kata ni apa ni, dia main macam tu. Lepas tu macam-macam lah dalam Facebook ni, kalau baca tuan-tuan, saya jenuh pahala. Jenuh pahala lah, orang duk maki kita kan, kita boleh pahala lah, alhamdulillah lah, punya duk gasak ni, masya Allah tuan-tuan. Itu sebab masa kita cakap tu tak ada cerita apa lagi tentang sahabat kita ni, tak ada cerita apa lagi. Tiba-tiba bila timbul cerita tu, gedebuk sudah. Benda tu sudah saya kena. Di masjid ni, ni sajalah cerita pergi balik kan. Di masjid ni, kita baca 4 tahun ke 5 tahun lepas. Baca kitab ni. Dia cerita, menjelang akhir zaman, ada pemimpin. Jadi penyamun. Dia menyamun harta negara. Tu baca ni 4 tahun 5 tahun lepas. Tuan-tuan boleh check balik, kita ni semua recorded, ada dalam YouTube, boleh check balik. Kita baca ni masa tu tak ada isu pun.
Tak tahu pergi timbul isu 1 MDB. Lepas gunting nanti buat keluar lah ni, lepas kata saya mengulai isu tu. Ya Allah. Itu sebab bila dia mai dekat nak pilihan raya, bila kita buat kuliah, tafsiran orang yang dengar ni macam-macam. Tuan-tuan, ni hadu ada ni bukan satu parti ni. Jangan main-main. Ni hadu ada ni, kau daripada tepi balik ni sampai tepi ni, pi sampai Benono, no, bukan satu parti. Masing-masing dengan pembacaan maklumat yang dia terima dan dia mengambil pendirian. Kita tidak boleh paksa dia pi satu parti, tak boleh. Tuan-tuan pun tak tahu saya parti apa. Tahukah saya parti Tupperware saja pun boleh jadi. Kan? Tetapi apabila satu cakap tu ditafsirkan oleh satu kelompok yang berparti cap ni, dia dah jadi macam lain lah. Yang akhirnya menjadi mangsa saya lah. Pasal saya bercakap. Nampak tak? Saya ni tuan-tuan, budak baik. Tak buat kacau punya dalam masyarakat. Kita habang pun hak betul. Kalau tadi kita habang apa? Kita habang kata, you are answerable in front of God. You kena jawab depan Allah. Kalau you jadi pemimpin. Saya nak tanya tuan-tuan, betul tak betul apa saya kata? Betul. Betul. So kalau ada pihak yang, dia kata ni, dia jangan marah. Pasal itu benda betul. Takkan saya bohong dekat tuan-tuan? Saya tak boleh bohong tuan-tuan. Saya cakap hak betul. Whoever you are, you willing to... cakap orang tirah. Dia main. Siapa juga kita, kalau kita sanggup untuk menjadi pemimpin, kita kena sanggup jawab di depan Allah. That's it. Kalau kita sanggup menerima jawatan, menjadi pemimpin, kita kena sanggup bekerja untuk menunaikan amanah jawatan itu. Ataupun kita jawab di depan Allah. Itu betul. Tapi hak betul itu bukan semua orang boleh terima. Ada orang dia tak boleh terima. Dia kata ni kecek politik ni, dia kata ni kecek politik, politik. Dia kata, politik lah memanglah. Dalam agama ada politik. Nabi memerintah Madinah. Nabi memerintah Madinah tu apa tuan-tuan? Politik lah tu. Cuma beza dia apa? Kita ni mengikut ataupun tidak politik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu isu dia. So siapa pun dia kena kosongkan hati dia mai dengar. As long as benda tu mai daripada Allah, daripada Quran, daripada Nabi, daripada hadis Nabi, kita ambil, kita buat muhasabah diri kita. Apa betul? Tak ada manusia yang betul semua. Ada orang dengan salah masing-masing. Orang yang paling baik ialah apa? Orang yang memperbetulkan silap dia. Saya pun ada silap. Dan saya pun ditegur. Dan saya menerima teguran. Kalau sekiranya teguran itu betul. Panjang tu kalau nak kira tu kan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.